Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Rian Sisil Permen yang terus berjuang jadi Black Man teman-teman ya. Di video kali ini gue mau ngasih tau, jangan lupa like dulu, subscribe dulu, follow Instagram gue Rian THK teman-teman. Dan iya, yang mau beli akun, beli akun sih, tapi beli akun lagi di close dulu teman-teman. Kalian yang mau top up point via PS4 ya, gue pakai via PS4 teman-teman ya, bukan yang via PC, via PS4. Top up 10.300 poin, kalian bisa WhatsApp nomor yang di bawah. Tapi pas gue upload video ini biasanya antriannya udah full untuk hari ini. Jadi kalian chatnya itu pagi ya guys, jam 7 atau jam 8 besok, jam 7, jam 8, jam 9 besok, untuk masuk antrian yang dikerjakan besok. Oke, paham ya? Nah, aman ya. Testi juga udah banyak teman-teman. Setiap hari gue kerjain tuh minimal ya hampir 200 akun tiap hari dikerjain teman-teman ya. Makanya kita gimana ya guys ya, gadang terus nih teman-teman. Dan gue mau ngasih tau teman-teman semua bahwasannya ya teman-teman, spesial tahun baru ini ya, kalian coba komentar di bawah spesial tahun baru ya. Untuk yang kan dikit lagi tahun baru, kalian mau akun seperti apa gitu. Contoh akun yang isinya Lionel Messi iconic bang, akun isinya CR7 iconic bang, atau apa gitu, coba komentar di bawah. Gue mau bikin giveaway spesial tahun baru, tapi yang ingat serius guys ya, jangan bang gue mau akun 100.000 poin, lu gile apa-apa coy. Bang gue mau akun yang isinya itu siapa-siapa-siapa gitu, jangan yang di luar nalar gitu. Bang gue mau akun 100 juta GP, ya gak mungkin gitu guys ya. Coba kalian kasih masukan ke gue, tahun baru kalian mau giveaway seperti apa, dikit lagi kan tahun baru ya. Oke? Dan di sini saya mau ngasih tahu teman-teman ya, saya mau ngasih tahu bahwasannya kita itu untuk tanggal 23 itu teman-teman, ternyata PES Mobile tidak dapat koin teman-teman ya, tapi PES Mobile itu dapatnya GP. Padahal tahun kemarin gue udah seneng banget, kemarin festive season itu tahun kemarin ya, kita dapat koin 2020 teman-teman untuk PES Mobile. Ternyata tahun ini Konami jadi jahat sama PES Mobile, bukannya jadi baik tapi jadi jahat. Jadi kita cuma mendapatkan 75.000 GP, tapi ini masih round ketiga, gue gak tahu round 4, round 5 nya. Gue gak tahu guys ya, round 4, round 5 nya itu kita jadi GP atau koin gitu ya. Tapi untuk round yang ini, round yang sekarang itu kita cuma dapat GP round ketiga. Ya mungkin seterusnya GP sih, tapi gue berharap Konami itu kayak tahun kemarin gitu, PES Mobile dibaikin lagi gitu, kasihnya koin 2021 koin tuh lumayan ya. PES Mobile ya tolong lah ya, tiba-tiba lu berubah gitu ngasih informasi ya, PES Mobile akan diberikan koin juga. Bah, senang banget teman-teman. Jadi besok di sini ada informasinya sih ya, manis ya. Nih di sini ada informasi bahwa besok itu kita nggak jadi dapat koin PES Mobile tuh, jadinya dapatnya GP 75.000 GP tuh, kan gede kan ya. Tahun kemarin kita dikasih koin, tahun ini dikasih GP. Tapi ya udahlah ya guys ya, seperti itulah ya, PES Mobile makin lama makin pelit ya. Mungkin round 4 nya tiba-tiba dia berubah pikiran gitu, ah round 4 nya koin buat PES Mobile. Semoga aja ya. Aduh, sedih ya guys ya. Tapi kalau untuk yang main PES versi PC atau PS4, kalian yang dapat koin gitu ya. Kalau tahun kemarin PES Mobile yang koin gitu ya. Tapi ya udahlah ya guys ya, lupakan itu semua ya, sudah tau lah Konami ya. Nah Konami itu kan pelit kan ya, udah gak usah dibahas lagi. Dan ini apa nih, ada iconic moment Messi nih kan. Nah, ini akun ada iconic moment Messi nya teman-teman. Gue banyak banget akun yang ada iconic moment Messi sama iconic moment CR teman-teman. Jadi gue tuh bikin ya squad, atau bikin akun-akun gue itu apa ya, misalnya 5 akun tuh gue mau isi semuanya Messi, terus 5 akun lainnya mau isi semuanya CR. Seneng aja gitu teman-teman ya. Gue ngeliat kalau akun-akun gue tuh ya, yang gue timbun-timbun ada CR sama Messi iconic. Suatu saat nanti mungkin kalau misalnya di shopnya udah hilang nih, Messi sama CR iconicnya udah hilang, misalnya seandainya gitu di shop ini udah keganti gitu ya, Messi sama CR-nya sama siapa gitu ya, sama beli legend siapa gitu ya. Nih gue udah punya nih iconic Messi, iconic CR gitu ya. Alright teman-teman, sekarang kita roll aja ya, box draw legend ya teman-teman ya. Bang, berarti yang PES versi mobile itu dianaktirikan dong, bisa dibilang begitu ya. Tapi gini sih guys ya, kalau misalnya kita dapat koin pun atau kita dapat poin pun teman-teman ya, kayak dapat koin, kita misalnya dapat iya koin gitu ya, kita tuh kalau ngeroll juga teman-teman ampas juga teman-teman. Misalnya dikasih 2000 koin gratis, lu disuruh ngeroll di bagian misalnya iconic moment apalah gitu ya,
tetap aja dari 2000 koin kalau lu apes enggak bakal dapat iconic moment. Kalau lu hoki lu cukup 100 koin aja dapat iconic moment, sekali ngeroll dapat iconic moment kalau lu beruntung ya teman-teman. Jadi semua itu keberuntungan kita di tangan kita teman-teman. Tangan lu bau apa wangi gitu aja ya. Jadi intinya untuk besok ya kita untuk hari ini kita cuma dapat 75.000 GP teman-teman. Untuk versi PS Mobile 75.000 GP ya. Oke. Dan untuk teman-teman sekali lagi gue mau ingetin untuk top up ya. Kalau gue itu versinya PS4 ya teman-teman. Jadi nggak usah nanya lagi. Bang lu top up itu versi apa? PS4 apa PC? Gue PS4 teman-teman. Ya jadi menyediakan 2 PS4 gue dengan Edo ya admin gue untuk mengerjai orderan kalian ya, yang tiap hari itu hampir gue dibatasin ya guys, tiap hari itu 200 akun gitu yang kita pakai 2 PS4 jadi 100-100 gitu gue kerjain sama Edo sampai gadang-gadang gitu teman-teman ya. Dan ya ini gue rilis seperti biasa Silver Ball. Oke lah ya. Gue pengen dapat Guardiola, kemarin gue udah dapat Guardiola, alhamdulillah ya teman-teman. Kemarin Konami tuh baik ngasih gue Guardiola gitu, alhamdulillah bro. Gue pengen bikin top, gue pengen ini guys ya, bikin box drawnya sold out ya. Pakai 3 juta berapa sih? 3.750.000 GP ya. Karena kan 450 pemain. Tapi sayang guys ya, sayang. Kenapa sayang sih bang? Ini legendnya itu pasaran guys. Legend yang bisa dibilang gak pasaran Guardiola doang. Iya lainnya Maldini, terus Nedved kan, itu pasaran semua guys ya. Jadi kayak legendnya tuh bukan legend apa ya, box drawnya isinya legendnya spesial semua gitu. Kayak contoh ya, misalnya ada 5 legend baru keluar gitu di dalam satu box draw, yang 5 nya pasaran, 5 nya lagi legend baru keluar. Nah itu enak ya kalau di roll tuh teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kayak gini ya, legendnya pasaran gini, gue males juga guys bikin box draw sold out. Gue yang kemarin tuh ya, yang kemarin video-video gue bikin sold out itu yang pakai 2.500.000 GP ya, itu tuh biasanya di akun-akun gue yang gue pakai top up tuh black ballnya tuh yang di box draw itu apa ya, yang jarang ada gitu teman-temannya. Kayak misalnya Neymar tuh, gue seneng kalau bikin box draw ada Neymarnya sold out, seneng gue. Oke lah guys ya, di sini sisa 89.000, kita langsung aja roll aja teman-teman sampai GP-nya habis ya. GP juga gratisan ya, GP gratisan teman-teman, 75.000 gratisan, kasih aja lah ya. Lanjut. Oke, nggak usah senyum-senyum lo ya. Kali lagi kalian komentar di bawah ya, untuk tahun baru mau akun kayak apa nih bang? Gue mau akun yang ada iconic Messi CR. Nggak bisa ya, jadi satu doang. Pilih iconic Messi atau iconic CR. Kenapa? Karena nggak bisa dibeli dua-duanya. Bang, gue mau akun full iconic gitu. Misalnya, jadi kalau misal full iconic juga nggak full banget teman-teman. Nggak ada misalnya, gue nggak punya akun gue sendiri, akun utama gue ya, sebelum yang di banned tuh ya. Ini kan gue mainin akun lagi. Gue itu nggak punya iconic moment bener-bener full, semua iconic moment full ada, nggak ada gue teman-teman. Jadi iconic moment gue tuh cuma berapa ya? Nggak tahu lah lupa. Pokoknya tapi squad yang utamanya iconic semua gitu intinya. Squad utamanya iconic semua gitu ya. Kalau misalnya semua iconic moment yang ada di PES gue punya enggak ya. Jadi itu aja lah ya teman-teman untuk video kali ini. Jadi PES Mobile ya GP dapatnya ya. Itu aja guys ya. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.